alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Muhtaram wal-Mukarram Sayyidil Walid Murabbi Arwahina wa Jasadina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun Rahimahullahu Rahmatal Abrar wa Khalifatuhu Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun wa Mudirul Mahat Ba'alawi Dalwathani wa Dalwathalith Al-Habib Ali Ridha bin Hasan Baharun wal Habib Husain bin Hasan Baharun matta'anallahu bituli hayatihi musyarifah wa jami'ul asatidatil kurama wal ashabil a'izza wa bil khusus fadilatul Habib Abdurrahman bin Yahya wa Ustaz Mustafa wa Ustaz Yusuf Satria wa Ustaz Rahmat Hidayat. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar rahmatnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Tidak ketinggalan pula nikmat sehat dan waktu luang. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah rela mengeluarkan segala tenaga kebahagiaan umatnya. Dan berkat beliaulah sekarang kita mengetahui alangkah bernilainya waktu yang masih tersisa di dunia ini. Ma'asyiral mustami'in al-kirama. Sesuatu yang sangat bernilai namun jarang sekali orang yang sadar bahwa hal itu bernilai. Dia adalah waktu. Kelihatannya remeh karena setiap orang pasti memilikinya. Namun, apakah pernah kita menyadari bahwa waktu yang kita miliki sekarang tidak akan berputar kembali lagi? Bahkan kelak di hari kiamat, Allah akan memperlihatkan kepada kita waktu-waktu yang telah diisi dengan berbagai macam perbuatan, baik yang buruk atau yang terpuji. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat waktu. Hal itu menunjukkan betapa agungnya nilai waktu. Allah berfirman dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebaikan dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memperingatkan dalam hadisnya yang juga membahas tentang bernilainya waktu yang berbunyi ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal farag. Yang artinya, dua kenikmatan yang mana manusia banyak yang tertipu akan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Teman-teman rahimakumullah, maka dari itu kita yang masih berada di pondok pesantren ini harus lebih menghargai waktu dengan cara mengatur dan mengisinya dengan baik. Karena suatu saat nanti penyesalan pasti akan datang kepada orang-orang yang suka menyia-nyiakan waktu.
Semoga kita semua bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga kesuksesan akan kita dapat karena mengatur waktu tersebut. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, apabila ada persalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.